jalan-jalan nih ke PT INKA bareng-bareng sama teman-teman. Kita berangkat dari sini rencananya naik kereta Turangga, berangkat dari sini jam 3.20 sih harusnya, cuma agak terlambat gak apa-apa ya. Pada siang kereta jalur 3, jalur 2 dan 138 segera diberangkatkan. Dicek, kita mau tuh di kereta wonten. Nama Yong Song dan tapi sampingku mbak. Yes, yo selamat. Di Solo Mbak Lapa, Mbak Bles.
Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ladies and gentlemen. Turun gak atau bagus rapa ya? Gak cuci muka dulu stasiun. Perang rekam aku kualat ya pak. Oke, videomu rapayu. Nanti mau diperhatikan untuk di daerah dalam, safety-nya dijaga ya. Banyak alat berat, banyak eskavator berkeliaran. Benda tajam. Woi, serpihan welding. Serpihan benda-benda kecil lah, segeram bubut kalau mau dikarungin enggak apa-apa nanti sudah dikiloin. Enggak ada yang sudah jepit ya, ada sudah jepit saya suruh pulang. Paino pulang. Kamu ngakal ya. Oh ya. Iya. Oke, dia kalau begitu paslah enggak apa-apa, enggak tahu lama kita sekarang langsung ke PLC karena infonya langsung ke PLC. Ya. Bisa ikutin saya aja. Yang lainnya di belakang, Mas Indra. Teman-teman sweeper di belakang. Ayo. Lu lagi. Selanjutnya nanti yang menjelaskan Pak Doni dari Inka. Betul Pak?
Benar gitu. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kedatangannya teman-teman dari Semboyan 1 Community Yogyakarta. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya yakin Mas dan Mbak semua pasti punya kesibukan yang menjadi aktivitas keseharian, tapi pada hari ini berkenan untuk meluangkan sedikit waktunya untuk mengunjungi PT INKA. Mudah-mudahan kunjungan rombongan dari Semboyan 1 Community Yogyakarta ini bisa menjadi sebuah awal kerjasama yang baik antara PT INKA dengan teman-teman komunitas pecinta kereta api, di mana kami juga merasa bahwa keberadaan teman-teman sangat luar biasa perannya, dan kami juga merasa bahwa kontribusi kemudian pendapat-pendapat dari teman-teman itu merupakan masukan yang berharga bagi kami. Sebelumnya saya ingin menyampaikan safety induction. Jadi saat ini kita berada di ruang learning center PT Industri Kereta Api Persero. Kemudian ruangan ini adalah ruangan yang memang didesain untuk menampilkan produk-produk yang sudah dihasilkan oleh PT INKA dalam bentuk miniatur. Kemudian kita juga menyajikan maket dari area workshop yang kita tempati dan kita gunakan sebagai lokasi produksi, dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemudian untuk kondisi darurat, pintu darurat ada di sebelah selatan ya, jadi Anda tadi masuk itu adalah pintu utama. Kemudian untuk kondisi darurat, pintu keluarnya ada juga di sebelah selatan. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan dan air conditioning yang ditujukan untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung. Baik, itu sedikit safety induction yang bisa kami sampaikan kepada tamu yang berkunjung ke INKA. Untuk selanjutnya kami juga ingin menyampaikan sedikit preview mengenai PT INKA. Bisa ditampilkan Mas? Monggo. Jadi ini mungkin bisa sedikit memberikan tambahan informasi, tapi saya yakin teman-teman sudah banyak sekali informasinya mengenai PT INKA. Ini visi dan misi kami. Ya, visinya ingin menjadi perusahaan kelas dunia di bidang transportasi perkeretaapian. Kemudian misinya juga menciptakan keunggulan bisnis dan teknologi sarana perkeretaapian. Ini secara berdirinya PT INKA mulai dari tahun 1981, diawali dari pengalih fungsian balai jasa lokomotif uap di Madiun. Ini adalah salah satu tonggak sejarah kami juga, yaitu prototipe kereta ekonomi, kereta penumpang utama yang dibuat oleh PT INKA. Kita beri nama Si Belu Kuda Troya. Kemudian ini beberapa momen bersejarah yang menjadi penanda bahwa PT INKA eksistensinya sudah diakui oleh pemerintah. Ini scope of work ya, bisnis yang kita lakukan mulai dari manufaktur, pembuatan, kemudian rehabilitasi, retrofit, dan rancang bangun. Ini lokasi workshop kami yang marketnya bisa dengan lihat di tengah ruang tensi. Ini kemampuan-kemampuan yang sudah kami penuhi dan bisa kami lakukan mulai dari R&D, kemudian assembly, sampai dengan pengujian. Jadi produk yang kita buat saat ini alhamdulillah sudah mampu membuat gerbong berang dari berbagai tipe sesuai kebutuhan konsumen, kemudian kereta penumpang berbagai kelas.
sesuai kebutuhan konsumen juga. Kemudian lokomotif, kemudian kita juga mampu membuat kereta berpenggerak ya, seperti KRL, KRD, dan KRD. Awal kita belajar membuat KRL itu juga kita kerjasama ahli teknologi dengan Bian Golek, konsorsium Bombardier, kemudian dengan Hitachi juga, kemudian dengan Hyundai dari Korea, dan alhamdulillah dari hasil kerjasama kita, ahli teknologi kita bisa membuat rancang bangun dan produksi KRL yang mungkin dikenal dengan sebutan KRL Indonesia. Kemudian ini kereta rel diesel yang juga sudah bisa kita produksi sendiri dan sudah banyak dioperasikan di beberapa daerah. Mungkin Mas dan Pak lebih hafal bentuk kereta yang beroperasi di daerah mana, warnanya apa, mungkin lebih paham. Karena terus terang kami sebagai manufaktur, kita hanya menyiapkan sarana yang dipesan oleh konsumen. Kemudian untuk operasional memang sudah bukan kewenangan kami lagi. Jadi sudah murni keputusan dari konsumen dalam hal ini PT Kereta Api maupun Kementerian Perhubungan. Ini ada beberapa produk pengembangan. Ada TNC, kemudian lori tambang, dan kita pernah juga membangun medical mobile system, dan rail bus di Palembang, Solo, kemudian ada juga rail bus di Padang. Kemudian kita juga pernah membuat articulated bus untuk kebutuhan Transjakarta. Ini juga kita membuat kereta-kereta khusus, kereta kerja yang dipesan oleh Kementerian Perhubungan, kereta inspeksi, kereta ukur, kereta kedinasan. Nah, untuk khusus untuk kereta kedinasan memang jarang kelihatan karena memang diperuntukkan untuk tamu-tamu negara maupun pejabat-pejabat negara. Sehingga kalau ada berita bahwa kereta kedinasan akan keluar, biasanya teman-teman sudah mulai nyanggong ya. Kemarin waktu digunakan oleh rombongan SNP di CEO itu juga, saya yakin teman-teman pecinta kereta sudah mulai mencari spot-spot untuk pengambilan foto. Baik, itu sedikit company profile yang bisa kami sampaikan. Kami juga punya video profile. Ya, semboyan satu, Pak. Jadi salah satu ini pembuat ulahnya, Pak. Yang menciptakan semboyan satu itu Anda. Silakan sini Pak Bandung. Ban, mata berinya Ban. Saya udah kesini. Oke. Mungkin mau sepatah dua kata enggak? Atau patah-patah, yaudah. Silakan Mas Bowo. Biarkan ini mbak-mbak oleh mas-mas ya. Penyerahan kenang-kenangan Pak dari kita teman-teman semboyan satu. Ya. Alah. Apa? Ya sini Pak, satu, dua. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf, seperti yang saya sampaikan, kami sangat mengharapkan kerjasama antara PT Inka dengan teman-teman komunitas dari Semboyan Satu Community maupun dari teman-teman pecinta kereta yang lain bisa terjalin lebih baik, lebih harmonis, sinergi antar kita juga bisa menghasilkan output yang bermanfaat bagi perkembangan perkeretaapian Indonesia. Dan saya juga tetap mengharapkan saran dari teman-teman, tentunya saran yang membangun demi kemajuan perkeretaapian Indonesia. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, penjelasan akan diajar untuk flight tour, nanti akan dipandu Mas Riko. Mas Riko, nanti teman-teman bisa diajak flight tour. Kemudian untuk dokumentasi, mohon maaf sekali, nanti ada beberapa area yang memang restricted ya, jadi tidak boleh didokumentasikan oleh pihak eksternal, sehingga nanti saya mohon pengertian dari teman-teman untuk tidak melakukan pengambilan foto di area workshop. Namun apabila memerlukan dokumentasi sebagai bukti bahwa
sudah dilakukan kegiatan di PT Inka, nanti Mas Riko akan menunjukkan area-area mana yang bisa digunakan sebagai spot pemotretan. Ya, mungkin sebagai contoh nanti bisa dilakukan di area final inspection. Di sana nanti bisa foto-foto, kemudian bisa juga nanti di area kebun, Pak. Yang ada kereta kedinasan sekarang. Oh, mohon maaf, kereta kedinasan kebetulan lagi jalan di Banyuwangi kalau nggak salah. Jadi mungkin nggak bisa lihat. Jadi itu mohon dimaklumi dan terima kasih atas kedatangannya. Monggo Mas Riko bisa dilanjut. Ya, terima kasih teman-teman, hold perhatian sebentar. Perkenalkan nama saya Riko Dadatus Koco. Saya staf humas protokoler. Di sini saya mau menjelaskan sedikit gambaran. Seperti yang telah dilihat ada singgung dan tentang mock-up, seperti itu pula luas wilayah perusahaan PT Inka Industri Kereta Api kita. Teman-teman wajib menggunakan safety helmet. Tidak diperbolehkan karena gatal atau capek dilepas. Karena seperti yang kita ketahui, manufaktur ini menggunakan mekanis alat bantu angkut yaitu kren di atas. Dan bisa dipastikan selama beberapa dekade ini banyak debu-debu partikel dari besi. Sifatnya yang akan mengeras semakin tahu dan kita tidak tahu posisinya di mana. Makanya rekan-rekan diminta untuk menggunakan safety helmet. Dan debu logam yang mengeras itu kalau jatuh mengenai kepala, salah satu konsekuensinya adalah dia akan menjadi infeksi. Nah, kalau di kepala dia akan jalan dalam waktu kurang dari 10 jam. Makanya diperlukan menggunakan safety helmet. Yang kedua, bagi rekan-rekan yang menggunakan sepatu tipis, mohon nanti perhatikan langkahnya. Karena di jalur tidak ada yang menjamin, tidak ada serpian-serpian logam yang sudah berkorosi. Kemudian untuk pengambilan foto, diharapkan nanti mengikuti instruksi dari pendamping. Karena mohon maaf, kita lawan bisnisnya bukan dalam negeri saja. Sudah ke Jepang, Cina, Rusia, terus India. Jadi kita harus jaga keep ilmu pengetahuan yang ada di dalam perusahaan. Nanti boleh foto produk-produk yang sudah jadi. Setengah jadi itu tidak akan diizinkan. Karena ini perusahaan Indonesia, untuk menjaga ekonomi Indonesia, untuk menstabilkan mata kurs uang kita. Jadi nanti kalau teman-teman, kalau stabil mata kursnya mau beli handycam atau kamera DSLR dari luar negeri, lebih murah. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Doni dan Mas Riko. Selanjutnya nanti kita akan ke belakang sesuai arahan. Mohon untuk tata tertib diindahkan dan dijaga baik-baik ya. Jangan sampai yo apa ya? Slot dhewe ngono ya. Nah, yang nanti mungkin aman nanti ikut arahan Pak Riko nanti untuk pengambilan spot fotonya. Terus juga jaga ketenangan. Ya memang kita rada duga tapi yo iso rada duga, dugane rada dikit sithik. Oke, begitu ya Pak, daripada kesiangan, karena di belakang ya lumayan panas, gue jemur dendeng, kita mungkin akan bergerak sekarang. Oke, tunggu. Tasnya dititipkan sini aja, enggak apa-apa ya. Di sini aja, enggak apa-apa ya. Kalau total semua dari helm itu tagar itu baru dibuat. Helm nggak bisa dibawa pulang ya? Thank you.
Jakarta, saya utamanya itu labil. Dia tuh naik. Kalau kita lihat siang-siang itu kelihatan. Nah, kompresornya cuma satu. Secara perhitungan matematis itu sudah mungkin. Tapi karena berhentinya di stasiun dia lama, maka itu buang angin juga. Terus untuk juga buang angin. Kemudian karena jalurnya nggak rata, stasiunnya nggak rata, dia buang angin untuk menyeimbangkan itu. Maka kompresornya kerjanya agak terporsi. Gak ada kayak gue.
transformer. Oke, hari ini kita udah ada di Inka bareng-bareng sama teman-teman pecinta kereta api. Sekarang ini udah ada CC 300 kebanggaan dari Inka. Dan teman-teman juga lagi pada selfie. Yuk, lihat lagi. Boleh naik ke sini? Ya di sebelah situ kalau memegang itu master control. Iya. Kitarnya sebelahnya. Saya Bu. Iya. Iya. Oke, gedungnya ini ya. Gedungnya ini Bu. Kelihatan semua lho. Permisi. Oh, jangan diambil ya kursinya ya. Kepresidenan Jamban kudu pesen. Setelah ini Kepresidenan Republik Jamban akan memesan satu unit kereta ini dalam bentuk skala HO. Enak ini gini. Malah dolanan kene ngene. Hai. Lagi belajar jadi Ibu Presiden. Amin. Amin ya Allah. Hanya pejabat. Hanya pejabat ya. Ada di. Dari sana. Eh, mundur satu kursi lagi. Jadi kita nanti sudah sedikit. Lama. Ada lengkap. Awas jangan. Awas Nusantara ya? Iya. Nusantara rangka yang lama. Udah kita berdua keluar yuk. Wah. Ya sana keluar. Yuk, main kita. 35 detik. Wah. Kau lagi kelas kisah dong. Spesial. Wah, iso jabat-jabat udah numpak ini. Wah, enak. Mantep, John. Wah, aduh. John, enak, John. Ustaz Rufa, ngadum. Iki lagi sepur iki. Oh, mau kene kabeh. Ayo, ini kembali ke jamaah aku. Aku tamu CEO dari ASEAN Railways. Jadi kereta ini miliknya Kementerian Perhubungan yang di
ditempatkan atau dirawat di PT INKA. Sehingga kalau ada pejabat-pejabat negara yang ingin menggunakan jalur kereta, kita gunakan fasilitas negara ini. Oke. Untuk desainnya sendiri kereta ini seperti apa ya, Mas? Desainnya ini interiornya berstandarkan VVIP, jadi materialnya itu food grade atau tidak ada racun. Terus kemudian bermotifkan kayu dari motif ukiran Kalimantan, kemudian tahan peluru pastinya. Tahan peluru. Tahun pembuatan ini mungkin 2005 sampai 2006. Terus spek yang menentukan adalah Dirjen Kementerian Perhubungan. Kemudian lama waktu pembuatan itu 9 sampai 11 bulan. Untuk sebagai perbandingan aja, kereta K1 anggrek itu kita pernah membuat untuk satu kereta dari mentah sampai jadi produk itu 1 bulan. Tapi untuk satu rangkaian biasanya karena kita harus menginsinkronkan seluruh komunikasi itu standarnya 9 sampai 11 bulan. Kemudian untuk sistem mekanisnya kita menggunakan sistem pneumatik. Jadi menggunakan sistem angin, jadi untuk membuka tutup pintu itu serba otomatis juga. Kemudian antara kereta 1 dan kereta 2 untuk sistem komunikasinya terpisah. Kecuali untuk sistem yang di passenger seat itu memang bisa berkomunikasi, tapi untuk VVIP seperti ini makam akan terpisah lepas dari gerbong kereta yang lain. Jadi seluruh pelayanan untuk VVIP tidak akan terhubung dengan kereta yang lain. Oke, benar-benar berarti benar-benar lagi beda sama yang sebelahnya ya. Aku ini harusnya ada sepatu, jual, alam, helm, lara protes, kantong. Kerjakannya lebih mudah. Perempatannya di sini shelternya. Oh ini shelternya. Iya. Pulang dari Jepang itu shelternya ke sini. Sudah dipisahkan mereka. Jadi budayanya masih budaya Jepang, terus disiplinnya masih disiplin Jepang. Etos kerjanya masih etos kerja Jepang. Setelah mereka menyelesaikan proyek baru dilepas gabung sama teman-teman produksi. Oh, dari teman-teman produksi jadi virus yang positif. Iya. Yeah. Virus itu kan kadang negatif ya. Kan virus yang positif. Jadi lebih ide-idenya itu lebih didengar oleh seluruh teman-teman karena udah pernah bekerja untuk ngerjakan KRL, KRL-nya Jepang sama kereta super cepat Shinkansen tuh. Shinkansen. Mereka N700 sudah biasa sehari-hari. Nah, untuk teman-teman elektrik kalau yang di Jepang itu biasa nyambung satu hari 1000 sambungan. Kita terapkan di sini 800 sambungan untuk elektriknya. Itu juga yang mekanik. Bahkan teman-teman bogi yang ngerjakan bogi pun, ya teman-teman bogi yang ngerjakan kereta super cepat itu. Nah,
ini membuktikan bahwa tingkat intelektual itu tidak berdasarkan tingkat pendidikan. Karena terbukti anak-anak Indonesia hanya waktu dalam 6 bulan mereka harus menguasai bahasa Jepang, sertifikasi bahasa Jepang. Dan kalau di Jepang kerja itu tiap tahun diuji sama negaranya. Jadi kamu ahli welder, tiap tahun harus mengikuti ujian negara untuk welder. Kalau tidak akan bisa megang pekerjaannya. Kalau di Indonesia kan enggak, sudah lulus S1 komputer gitu ya, kerjanya komputer untuk tahun ke depan ya enggak ada pengujiannya. Jadi tingkat semangat belajar orang luar negeri itu tinggi. Nah itu diterapkan di sini. Jadi setiap karyawan itu harus bisa mengimprove, menaikkan tingkat ilmunya. Kalau hari ini hanya bisa ngetik, besok harus bisa bikin proposal. Kalau sudah bisa bikin proposal, besoknya lagi dalam tempo bulan itu harus bisa menggaiden teman-teman untuk menjalankan proposal itu. Begitu juga untuk teman-teman yang teknologi lain, yang sekarang ini hanya bisa malu, besok harus sudah bisa gerinda, besoknya lagi harus bisa ngelas. Ada lagi yang sekarang sudah naik jenjang karirnya dari inspektorat tes welder itu, sekarang sudah jadi engineer welder, malah sudah sampai level senior manager. Coba dirasakan tempat duduknya memang sesak atau enggak. Ya. Yuk silakan dicoba. Ini anak loket harus tahu K3. Udah tahu. Ini ya, ini ya. Tapi ini sebenarnya jaraknya ya, itu lumayan sih. Kalau Mas Sandi yang bilang ya, yang bikin artikel majalah kereta ya. Kereta itu sudah sesuai. Ini sudah sesuai standarnya pesawat ekonomi Boeing 747. Saya paham untuk masyarakat itu memang ekspektasinya ke kereta itu semakin meningkat ya. Maka kenyamanan tuh memang pengennya ditambah. Tapi Dokor. Walat. Jadi caranya kita yang yaudah sini Pak, kita perbaiki. Akhirnya hari ini kita udah selesai keliling-keliling Inka. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dari acara hari ini. Dan sampai jumpa, ketemu lagi di acara berikutnya ya. Bye! Bye bye. Pulang ke Jogja. Di belakang kapal akan dilanjutkan dengan ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3,
dan paling akhir ekonomi 4. Sebelum meninggalkan tempat, periksa dan titik kembali tiket beserta barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal di stasiun Madiun. Kereta api Malioboro Express dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta akan segera datang dan masuk di jalur 1. Masuk di jalur 1.